hampir terasa karena kasau kami betul terasanya berapa ya udah bisa terbang. Saya udah bilang panglima aku mau ke BK kamu dulu lah kamu kasau tetap melakukan hal ini, namun pada hari ini secara formal mereka melakukan itu, ya, melakukan itu dan kita saling berkoordinasi untuk melakukan bersama-sama, ya, untuk support apa yang bisa kita support, terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam membangun desa. Ini kegiatan seperti ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, kita sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena salah satu kegiatan yang mereka laksanakan membina desa atau kampung Bahari Nusantara dalam membimbing dan melakukan pemberdayaan, membangun beberapa infrastruktur yang ada di desa Jang, Kecamatan Ngoro. Saya rasa demikian. Sampai upaya yang dilakukan pemerintah sendiri dalam pariwisata? Dalam hal ini tentu pemerintah sangat mendukung sekali, sangat mensupport sekali, itu sangat membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut yang merupakan garis terdepan bersama-sama masyarakat desa untuk menggiatkan pemberdayaan, menggiatkan infrastruktur-infrastruktur dan mendidik masyarakat dalam konteks pembangunan desa itu sendiri. Untuk pembangunan desa sendiri membantu pemerintah, nah itu Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun hadir dengan kami hormati. Kembali kami mengucapkan selamat datang kepada Daniel. Kita di sini maupun di Polda maupun di sini kita tetap guyon terus. Harus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yang itu sampai sepuluh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gantian dengan ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta KB. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.